都是俗外。Hello, Daily. Aku apa? Hari ini aku akan nonton iklan lucu Indonesia. Yay. Ini videonya, Daily udah kirim aku ini video. Dan abang deh nonton video ini. Oke, jadi hari ini aku akan nonton video ini ya. Oke, jadi semuanya, ayo nonton. Bahaya, apa ini? So she so. So she so nice. Oh my god, aku mau makan. So she itu. Iya, begitulah ekspresi orang setelah melihat iklan yang tadi. Karena iklan di Indonesia yang pada ngeselin semua. So she so nice. Hanya sih. Bukan, emak-emak aja sampai kesel gitu. Itu bukan. Bukanlah Pak De, orang emak saya sukanya nonton anime. Di video kali ini Mas Deso telah merangkum 6 iklan Indonesia paling ngeselin. Langsung simak aja deh videonya. So she's so nice. Iklan jilat. Ah. Ini sangat terkenal di Korea juga. Sama iklan yang satu ini kan, mau pagi, mau siang, mau malam, iklan ini selalu muncul. Udah gitu musik sama jogetnya ngeselin banget lagi. Ya 11-12 lah sama iklan Sones yang tadi. Aku juga pakai jelek. Oh. Ini bonde apa? Wow, tapi iklan Dynamics. Murah banget. Kalau Korea, heran, kenapa iklan di Indonesia musiknya pada ngeselin semua ya? 10K, 15K. Kali ini ada Dynamics. Wah, nungguin aku ya. Siapa yang mau party-party? Party? Aku mau ngasih tahu gimana caranya pakai Dynamics Ijo, semen non-struktural paling jago dan irit juga. Nah, ini takaran buat bikin pasangan bata, keramik, sama batako. Are you ready? Oh, ini aku iklan gila. Oh, Indonesia iklan gila. 아니 탈이가 탈이. 나 아, 탈이. Are you ready? Are you ready? Lagi? Tadi cinta. Kalau yang ini tak keren buat nyaci. Are you ready? Ready. Siapa yang ada dana mes hijau? Udah itu aja. Putar. Daya reka tinggi minim retak kelupas. BTW, jago bikin profil dan sulit juga loh. Nah, sekarang udah tahu kan cara pakai semen Dynamics Masonry? Pasang bata kami batako, basta sampai ngaci pilih Dynamics Edge. Woi, bukan bocor-coran ya. Iklan Head and Solidar. Wow, dia siapa dia?
Kentung. Jutaan orang bahkan tidak menyadari kalau Joe Taslim terlihat garang hanya di film saja. Jadi. Kalau di iklan money orang asli ngeselin banget. Aktor dia yang kelewes-kelewes serta cara ngomongnya yang bikin emosi. Sosok Joe Taslim benar-benar berbeda dengan yang ada di film. Nyari apa, Mas? Cari pakai mulut, bukan pakai mata. Sampo. Sampo keluarga. Sampo. Sampo anti ketombe. Apa kids show? Sampo anti ketombe basah. Ya, menghilangkan kuman. Kids show. Perlindungan 12 jam. Bukan. 24 jam. Dikit lagi. 48 jam. Ya. Jo. Buzi apa? Jota Swin. Jotas. Tazin. Jota Slim. Sampunya Jota Slim. Head and shoulder. Yakin. Head and shoulder. Yang bener lo. Head and shoulder. Ganti aja kan pemainnya ya. Head and shoulders. Semuanya benar. Head and shoulders. Keluarga Chandra. Nyari apa? Huh? Mana? Yang mana yang? Cari pakai mulut, bukan pakai mata. Wah, family won't tahu sampo apa? Sampo anti ketombe dengan perlindungan 48 jam. Bisa tebak? Head and shoulder. Bagaimana dengan Anda? Hot and saddle. Head and shoulder. Jadi yang mana? Saya ambil jawaban head and shoulders. Kita lihat. Netizen membuktikan. Semuanya benar. Move on ke Head and Shoulders dengan perlindungan 48 jam, 5 kali lebih dahsyat. Ketombe basah dan apa kelar. Mau juga? Minta sama abang warungnya dong. Minta Head and Shoulders sama abang warungnya ya. Move on ke Head and Shoulders. Iklan jamtangan.com. Kekampretan Joe Taslim masih terus berlanjut nih bro. Kali ini di iklan jamtangan.com, sebuah situs jual beli yang khusus menjual jam tangan. Ini syutingnya. Ini syutingnya. Ledakan siap, action. Ledakan. Woi, ledakan bukan ledekan bos. Sampai lagi. Take 2, ledakan yang kencang ya. Action. Oh, aigo. Kau sih? Abang kaget tadi. Ini kecepatan tadi lo, ledakannya gue belum siap. Tunggu. Oke, sekali lagi, tolong kami kondisikan. Action. Oh. Keren. Ini iklan jadinya. Ini iklan apa jadi? Banyak pilihan. Waci? Ah, iklan apa? Ani, keren kan sih? Smart Master ini. Download aplikasi jamtangan.com sekarang. Iklan watch? Iya di jamtangan.com. Kok jamtangan watch? Yang foto gue nggak ada. Tadi actionnya mana? Tadi syuting ngapain? Ini artisnya marah-marah. Ya marahlah. Syuting subuh seharian, muka gue nggak ada, muka dia nggak ada. Itu gantung seharian anak orang. Kasian tau dia kan? Sorry bang, gue cuma dabar. Namanya juga iklan jam tangan, bahkan orang beli jamnya, bukan abangnya, iya kan? Si. Ah, selamat lo, untung jam tangannya keren. Iklan GoPay. Iklan, wah, GoPay. Jika di episode kemarin ada iklan GoPay versi Haji Bolot, kali GoPay. Ini ada iklan GoPay versinya Ibu GoPay. Siska. GoPay. Sosok yang GoPay dulunya selalu menemani waktu pagi kita ini, nyatanya tidak selalu berhasil dalam hal masak-memasak. Ya, contohnya kayak di iklan GoPay yang GoPay satu ini. GoPay itu seperti Gojek, kan? Anak? Menyiapkan rendang kikil yang GoPay. Enak. Apanya yang GoPay? Mas bro, mari kita... Makanan, nama makanan GoPay? Huh? Wah. Punya gue 28 ribu. Eh, punya Kiki banyak juga nih.
Tapi mau nagih gak enak deh. Endang lama bener. Jangan-jangan mau dibayarin. Gak enak ah. Duh, kok dompet gue gak ada? Wah, aroma-aromanya gak enak nih. Gimana kalau kita besarkan apinya biar berbak-berbak? Duh, beneran gak bawa duit sama sekali nih. Begitu bumbu sudah masuk semua, jangan diaduk dulu. Perasaan gue kok jadi campur aduk gini ya? Tagi gak ya? Tagi aja deh. Ki, loh, Ki, oh. Ki. Eh jangan dulu, belum mateng. Padahal sekarang tambahkan sedikit lada. Udah numpang lo. Sekarang tambahkan sekarang sedikit lada. Kalau pada sama sendang hitung-hitungan gitu. Kan gue lagi numpang di kosan, sekarang kita dibayarin juga. Kok gue bikin cerita? Kok gitu. Kan gue lagi ngomong dalam hati. Kok lo bisa denger? Namanya juga di saat ikut, tidak enak seperti ini, saya mempunyai bumbu rahasia yang bikin lebih enak. Di saat tidak enak seperti ini, oh, smartphone. Saya mempunyai bumbu rahasia yang bikin lebih enak. Gopeng nomor HP. Gopeng. Endang, gue transfer Gopeng ya nomor HP lo. Oh iya. Kenapa? Kenapa? Itulah cara transfer yang bebas dari rasa nggak enak. Lebih enak bukan? Ini dia rendang kikilnya. Itulah cara transfer yang bebas dari rasa nggak enak. Lebih enak bukan? Kemana ini dia rendang kikilnya. 네, 이렇게 영상을 봤는데요. 마지막에 고페이 영상은 왜 그게 고페이 광고야? 아, 근데 되게 재밌었어요. 왜 그게 고페이 광고인지는 모르겠지만 일단 재미는 있었어요. 그리고 제가 개인적으로 진짜 재밌었던 광고는 이거였어요. 소시스라이 저는 그 루츠 스칼리니 소시스 와 야, 이크란이니 아쿠 제타 아쿠 마우 벨리 소시스 소시스 와이 네. 아무튼 되게 기발하고 재미있는 광고가 참 많이 있는 것 같습니다. 되게 재미있게 잘 봤어요. 다음에 제가 봤으면 영상 있다면 꼭 링크 남겨주세요. 구독과 좋아요 알람 설정 많이 많이 부탁드려요. 아방 뛰었습니다. 찐따델리 수은인 슬라사라부까 미수주마삽두 민구하리 이니 그 말인 배송루사